kita mau berangkat ke Gunung Argopuro, jadi dalam rangka rehat Langit Kelabu. Langit Kelabu tuh merasa lelah gitu karena kita sementara ini sudah 3-3 begitu, setan 3 dan Langit Kelabu 3. Kita road to final. Sebelum kita ke final, kita akan istirahat dulu dan kita akan latihan untuk melawan syaiton-syaiton di gunung final nanti. Jadi untuk sementara di rehat Langit Kelabu ini, kita akan berangkat ke Gunung Argopuro. Ini Gunung Argopuro adalah salah satu gunung yang gue belum checklist dari list gunung yang gue tulis di tahun 2010 dulu. Itu ada salah satunya adalah Gunung Argopuro. Jadi akhirnya setelah 10 tahun lebih, gue punya kesempatan untuk berangkat ke Gunung Argopuro. Kita berangkat ke Gunung Argopuro, 3 orang, gue, Mulut, sama Fitrah. Dari hasil baca-bacaan kami, ke Gunung Argopuro itu ada yang 4 malam, ada yang 5 malam. Nah, target kami berangkat di 3 malam, jadi 4 hari 3 malam. Begitu kira-kira. Tapi kita masih belum tahu nih, jadi targetnya memang 3 malam, cuman kita kasih tambahan waktu 1 malam. Jadi maksimal di 4 malam. Jadi kayaknya mungkin ya, kita akan jalan terus. Mungkin pendakiannya agak kurang sesantai biasanya. Biasanya kan sekali istirahat bisa 2 jam, mungkin kalau sekarang istirahatnya 1 jam 50 menit. Sebuah satu indip, satu keluarga lah, insan semua rahasia hadir ya. Dengan waktu dan tebang, salam tentu saja malam ini kami ajak Anda menikmati dalam acara kami yang pertama. Sengaja di malam yang penuh berbahagia ini, kami ajak Anda untuk berdendang ria dengan sebuah tari yang cukup melankolis, yaitu sebuah tari Sandit Rangga Selidu Saya. Teman-teman, ini kita sekarang jam 10:30, niatnya pengen berangkat pagi, cuman ternyata hujan, jadi kita sekarang sebatang baru berangkat. Target kita di gunung ini 3 malam 4 hari, jadi kita nggak ke Indomaret karena barang-barangnya udah langsung dibeli dari Jakarta, terus langsung di packing, sampai sini kita nggak packing ulang karena kita ngitungnya langsung dari Jakarta begitu. Targetnya 3 malam 4 hari dengan toleransi 1 malam. Toleransinya cuma 1 malam. Kalau di atas 1 malam berarti perbekalan kami udah habis. Dan teman-teman, karena sekarang sepertinya tidak kondusif,
suaranya ya. Jadi mungkin selebihnya kita jelaskan di perjalanan. Dan sekarang kita akan naik ojek sampai ke mata air 1 dengan durasi tempuh 1 jam setengah sampai 2 jam. Entah nanti kita lihat. Harga ojeknya di Rp130.000. Begitu kira-kira. Dan ini memangkas perjalanan sekitar 6 sampai 8 jam. Mantap. Payung, jadi enak kalau mau ke Indomaret. Teman-teman, si jalannya ini itu dari awal sampai dari ya kita jalan sekitar beberapa menit itu jalannya langsung hancur setelah si bannya itu dikasih rantek. Itu jalannya hancur blas. Katanya kalau nggak hujan ini enak-enak aja. Tapi sepertinya pun kalau nggak hujan nggak seenak itu juga. Tapi karena ini hujan, ini jalannya jadi jalur air, terus licin. Beberapa kali bahkan si rantainya itu kekait ya. Kekait itu apa bahasa Indonesianya? Kekait, tersangkut. Tapi kalau ke Argopuro emang kayaknya direkomendasikan untuk naik ojek. Karena perjalanannya itu di base camp Baderan itu ketinggiannya di 580 mdpl-an. Dan ini kita belum sampai di mata air 1, ketinggiannya udah di 1326. Jadi menurut gua oke banget sih naik ojek. Begitu kira-kira. Ini kita masih belum sampai ke mata air, yang gak tahu nih ketinggian mata airnya berapa. Main ojeknya lihat. Dan kita masih belum tahu berapa menit, yang jelas kita berangkat dari jam 10.50. Jadi kita udah sejam setengah di perjalanan menggunakan fasilitas ojek Basecamp Baderan. Begitu kira-kira. Hujan guys, hujan guys. Siapapun itu kondisinya, kita tetap harus sebat. Karena jika tidak sebat maka kita akan kesambat. Mantap. Jadi kita perjalanan dari base camp sampai ke sini, ini mata air 1. Ini di 2 jam 15 menit. Jaraknya itu 6,5 kilo. Seharusnya ini kalau nggak hujan itu kita bisa dianterin terus sampai ke Pelang, bahkan sampai ke mata air 2. Katanya sih mata air 2. Cuma kalau mata air 2 katanya nambah lagi. Cuman kalau yang ini ongkosnya di 150.000. Ini seharusnya sampai ke ya di antara mata air 1 dan mata air 2. Ini jarak yang ditempuh sekitar 6,5, bukan sekitar tapi 6,4 km. Ini gue hitung pakai GPS. Mungkin kalau jalan kaki ini betul bisa habis 6 sampai 8 jam. Karena ketinggiannya itu dari 850 sampai sekarang di 1800 mdpl. Dan si puncak ini gue enggak tahu nih
berapa puncak tingginya itu, sekitar 3000 ya, 3088 itu dari 1800. Jadi sebetulnya Argopuro ini naiknya, kalau naik ojek sampai ke mata air satu itu naiknya cuma di 1200 itu seharusnya bisa satu hari pendakian. Normalnya yang di Pulau Jawa kalau misalnya si treknya langsung nanjak ya, itu mungkin bisa satu hari pendakian atau setidaknya satu malam. Berarti ya, berarti jaraknya ini, perjalanannya berarti seharusnya banyak landainya. Tapi ngomongin ojek, ini dahsyat sih ojeknya. Salah satu ojek yang cukup menarik. Ini jadi kayak wahana Argopuro. Jadi kalau misalnya lu datang ke Argopuro, kayaknya naik ojek seru deh. Tapi kalau hujan jadinya capek ya, banyak turun, terus lu jalan naik lagi ke atas, terus turun lagi, naik lagi ke atas, begitu kira-kira. Ini langsung jalan, sekarang jam 13.15. Ketinggian di 1800 tadi. Nah, kita jalan sampai ke Cikasur. Nah, katanya kalau sampai Cikasur, kata si abang ojek itu, ini kalau ke Cikasur sekitar 8 jam. Berarti kita akan sampai Cikasur sekitar jam 8 mungkin atau jam 9 karena kita juga belum dipotong istirahat itu ya, belum makan siang kita. Tadi juga kita udah nanya boleh jalan malam apa enggak, katanya boleh, binatang paling babi. Gua tanya ada macan kumbang apa enggak? Enggak ada, adanya kumbang-kumbang di taman jangan kau merayu. Dan kita nyobain tasnya dari VR Raven nih. Ini jadi VR Raven. Terus juga VR Raven. Celana juga VR Raven. VR Raven. VR Raven. VR Raven. Kas, kas. Kas, VR Raven. Kas, kas. 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 Topi VR Raven. VR Raven. Topi. Sorry. Soalnya kalau gua justru topi agak susah nih. Gua topi cocoknya pakai Marki Chaps. Karena produk sendiri ya ngitungnya dari kepala gua. Berangkat. Jam 2, kita istirahat di, apa namanya, gerbang ini? Portal. Kita makan terus batang, langsung berangkat lagi. Kayaknya emang ini nggak bisa yang sebat, 2 bat, 3 bat, nggak bisa. Sebat. Bisa sih sebat, 2 bat, 3 bat, 4 bat. Tapi bekalnya cuma nyampe tengah. Sisanya tahan lapar. Mending kalau bisa. Kalau meninggal. Asli, gue udah lama nih. Kapan ya? Berapa tahun yang lalu? Naik gunung jarak jauh atau masuk hutan jarak jauh, hujan-hujan sambil bawa beban berat ini sekitar berapa ya? 15 sampai 20 lah. Di atas 15 tapi asli berat. Gue tuh langsung kayak ngerasa gini loh, kayak anjing dulu gue kuat ya. Umur. Iya kayaknya, tapi gue menolak alasan itu anjir. Enggak, kayaknya gue jarang olahraga. Hi, merinding. Itakut-itakuti. Mungkin kayaknya sekitar kita tuh gue kayak ngerasa ada yang ngeliatin gitu. Mbak tadi beberapa kali tuh kayak ada yang sat gitu. Kayaknya kita diikutin gitu gue rasanya ya. Maksudnya ini kayak, ini kan insting manusia gitu. Insting manusia kalau dia dalam bahaya gitu.
Terus ini juga insting manusia dalam merasakan makhluk gaib gitu. Ini kayaknya kita ikutin. Capek banget. Astagfirullah. Hey. Guys, kita diserang dari kiri, kanan, atas, bawah, belakang. Hey. Depan juga. Astagfirullah. Mana matamu? Ini mataku, mata kiri, mataku, mata kanan, mataku, mata-mata. Ini mataku, mata kiri, matamku, mata kanan, mataku, mata-mata. Ini lebah. Wow. Makan nektar. Ya lucu ya. Sampai di mata air 2 dari portal itu total durasi tempuhnya ada di 2 jam 20 menit menurut warga tadi di 2 jam. Ya karena hujan mungkin ya jadi kita jalannya melambat. Total tuh kalau dari mata air 1 ke sini itu 2,6 kilo yaitu ternyata sesuai dengan papan yang ada di depan ya. Papan pengumuman tuh dari pos 1 sampai pos 2 itu di 2,5 sekian kilo, 2,56 kilo kalau nggak salah. Nah di GPS gue dicatat di 2,6 kilo. Dan di mata air 2 ini ketinggiannya 2160 mdpl. Ini kayak ada tempat ngecamp. Terus airnya, itu airnya kayaknya kita harus turun ke bawah yang entah berapa lama. Kayaknya sih menurut mulut itu ringan. Turun ke bawah. Karena di antara kita bertiga kebetulan memang sahabat mulut yang paling kuat. Kuat. Mana matamu? Ini mataku. Itu mata dua. Kita masih belum tahu kita akan ngecamp di sini apa enggak. Kayaknya kemungkinan besar enggak. Kita jalan terus. Cuman ini masih harus didiskusikan begitu. Soalnya kalau misalnya kita ngecamp di sini kemungkinan besar nambah 1 hari. Atau kalau mau tetap di 4 hari berarti besok kita harus jalan dari jam 7 paling lambat, kita harus bangun jam 6 bahkan sebelumnya buat masak-masak segala macam dan berangkat dari jam 7. Perjalanan dari sini sampai ke Cisentor berarti ngelewatin Cikasur kemudian Cisentor itu berarti sekitar 10 sampai 11 jam. Kalau mau malam ini ngecamp di sini, begitu kira-kira. Pun kalau begitu berarti malam ini tidur maksimal di jam 9 malam. Begitu kita masih belum tahu, mungkin kita istirahat sambil mikir-mikir gimana nih selanjutnya. Entar. Sobat, nih kita jadinya nge-camp karena ternyata makin sore tadi jam 5 suhu turun, gua sama Fitrah menggigil karena basah ya, karena basah. Jadi kita putuskan untuk camp di sini. Kita buat apa? Kita nge-camp di sini yang targetnya besok pagi kita lanjut terus Cikasur hantem terus gitu. Cikasur dari sini sekitar 6 jam, 5 sampai 6 jam ditulisnya ya. Kita hitung lamanya di 6 jam kemudian sampai ke Cisentor itu ditambah di 5 jam lagi, 4 sampai 5 jam lagi. Jadi sekitaran 10 sampai 11 jam kita jalan kaki sampai ke Cisentor yang tadinya niatnya kita nge-campnya sekarang di Cikasur ya. Cuman karena tadi hujan jadi enggak mungkin. Jadi kalau hujan tuh memang fisik jadi jauh lebih melemah.
kedinginan gitu segala macam. Yang masih kuat emang cuman Pak Mulut emang. Luar biasa emang. Guide Yuka Mana emang kuat berarti ya. Guide Yuka Mana emang kuat. Jadi teman-teman, Yuka Mana itu guide-nya adalah Pak Mulut ini. Saya guide-nya. Yuka Mana ID. Linknya gue taruh di deskripsi. Jadi open trip kayak gitu. Kalau teman-teman mau nyobain naik gunung, nggak punya teman atau nggak tahu harus kayak gimana, takut, nah itu bisa bikin. Salah satu caranya adalah lu nyobain dengan cara ikut open trip. Salah satunya ada di Yuka Mana begitu. Jaket hangat banget kayaknya bang. Jaket ini hangat ini. Kita jaketnya ini pakai Veil Raven. Cuman ini sebenarnya bukan outer ya. Ini nggak bisa dibilang outer. Ini inner lah ya. Mid layer. Jadi kalau buat angin, ini harus ditambah lagi luarnya. Tapi ini udah. Gak tau, gue ngerasa ini nyaman banget ya. Yang paling bikin gue oke banget sih ini tendanya. Awalnya gue pikir tendanya itu ribet bikinnya. Tapi ternyata bikinnya tuh jauh lebih mudah daripada dom. Tinggal sat-sat-sat-sat langsung jadi. Dan si celananya oke banget. Jadi kita tadi blok-blokan, hujan segala macam. Tapi ternyata kaki masih bersih. Ya, masih bersih ya kaki ya? Bersih, oke banget. Okay. Dan kita makan, harus dipaksain makan. Karena ini salah satu cara untuk menghangatkan tubuh. Jangan sampai lapar. Ayo terus kita sempat mendapatkan serangan-serangan gitu kayak kayaknya kita kedinginan tuh kayak kesambet deh. Kayak ada yang ngikutin gua gitu di tiup. Tuh, suara apa tuh? Kita masih makan bekal tadi. Kayaknya bekalnya masih bisa dimakan sampai besok pagi. Mantap. Bang, jadi jalan enggak? Belok kanan enggak? Ayo. Aku malu. Ada juri. Ntar lu sebutin dulu dari regu mana, dari gugus mana. Siap lapor, kami dari regu Jurassic Pilah. Siap mengikuti Jambore dan Raimuna. Laporan selesai. Ngangguk dong kameranya. Serah di tempat, gerak. Oh gini. Yoi, mantap. Sekarang jam 8.38. Ketinggian di 2100-an. Kita segera berangkat menuju Cikasur. Tapi masih belum tahu kita akan camp di Cikasur atau di Cisentor. Karena rencananya kita berangkat jam 7 pagi. Yang ternyata kita berangkat jam sekitar 8.45 mungkin kita berangkatnya. Durasi tempuh target di 6 jam. Kalau 6 jam berarti kita berangkat andailah jam 9. Kita sampai berarti di sana jam 3 sore. Kemudian kalau lanjut lagi ke Cisentor itu akan tambah sekitar 5 jam lagi. Yang artinya kalau dilanjut itu artinya sekitaran jam 8 baru sampai di Cisentor. Nah kita masih belum tahu. Seharusnya kalau cuacanya begini terus ya, gak hujan gitu, harusnya kita bisa langsung ke Cisentor. Cuman karena kemarin itu hujan jadi kedinginan segala macam, makanya kita terpaksa ngecamp di sini. Semalam itu keputusan yang tepat lah ya, kita ngecamp di sini karena udah kedinginan luar biasa, karena si basahnya. Sebenarnya kalau kering gak masalah. Cuman ini kita melihat ke langit, bisakah kau turunkan hujan? Jangan. Kita benar kontingen bang. Apa? Baju sama. Beli kontingen. Kami dari kontingen Lebak Banten. Lebak Banten. Kita dari kontingen Lebak Gedong, Lebak Banten. Siap mengikuti lomba. Laksanakan. Belum anjing, kan lu gua pintunya. Balik kiri bubar, jalan. Balik kiri, balik kanan. Balik kanan, bubar, jalan. Bubar. Ini mataku. Mata kiri, mata. Jadi, kita pakai baju yang kemarin dipakai. Jadi, baju kotor, celana kotor. Jadi, ada baju sama celana yang dipakai buat jalan. Sama ada baju celana yang dipakai buat tidur. Sama ada satu baju lagi. Plus satu tambahan kalau
terjadi sesuatu begitu. Buat plusnya lah, itu gak boleh dipakai kecuali dalam keadaan yang memang gak bisa lagi. Itu sama, Bang. Itu sama. Yang kemarin soalnya gue ini kan kontingen Lebak Gedong kita. Berangkat. Aku ingin mengecek. Kita di Sabana Besar ini jam 12, tinggian di 2268 MDPL. Jadi dari Sabana Kecil ke Sabana Besar itu jalannya agak naik ya. Dan kita jalan dari Sabana Kecil ke Sabana Besar itu sekitaran 1 jam setengah. Istirahat kita tadi satu kali sekitar 10 menit lah. Berarti ya sekitaran segitu, 1 jam setengah. Terus ini baru kita ngelihat masuk ke Sabana Besar ini, sabananya mirip ke alun-alun Surya Kencana mungkin. Enggak sih. Butak. Oh, gua enggak pernah ke Butak. Lau. Lau. Ini mirip Sabana Lau atau Lembah Kidang ya, Lembah Kidang Arjuno. Jadi jalannya itu sampai ke mata air 2 itu kita turun, naik dulu dikit terus turun.
sekitar 100 mdpl, terus naik lagi 150 mdpl ke Sabana Besar. Terus ini cuaca udah mulai mendung. Duh, kalau hujan lagi nih ya Allah, masa kedinginan lagi. Jadi kita mungkin istirahat sekitar 10 menit di sini, langsung cabut. Mantap. Aduh, hujan sudah mulai turun. Walaupun rintik, tapi aku harus menjaga kesehatanku. Waktunya menggunakan payung keren. Tinggal sekali pencet. Wow, langsung terbuka. Aduh, hujannya ternyata tidak terlalu besar. Aku nggak jadi pakai payung deh. Wow, langsung terlipat. Wow, wow, wow. Kayak payung Kingsman. Sekarang jam 13.20, tinggian sekitar di 2100 gitu-gitu. Jadi kita turun terus tuh dari sabana pertama yang kecil, turun ke sabana kedua, sabana besar, turun lagi ke sabana ketiga yang ternyata justru ini yang paling besar. Jadi mungkin ini namanya sabana terbesar gitu. Jadi ada sabana kecil, sabana besar, sabana besar banget. Dan ketika kita jalan, ini sebenarnya Cikasur udah mulai kelihatan. Kita jalan nih di sabana yang ketiga, Cikasur udah kelihatan sekitar 1 kilo lagi. Kelihatan bukan berarti deket ya. Kita lagi jalan, terus kita ngelihat ada kayak bangunan gitu. Yang kayaknya ini angker banget, yang kayaknya tuh sebelumnya nggak pernah ada orang yang berani kesini. Karena teman-teman di sini tadi ada bentuk kotak begitu, yang pintunya tuh tersembunyi begitu di belakang, yang katanya kalau kita masuk ke pintu itu maka kita tidak bisa keluar lagi. Ini bekas kos-kosan begitu. Jadi memang si Sabana Cikasur ini memang dulunya adalah landasan terbang Belanda. Jadi bisa jadi ini adalah kosan noni Belanda dulu. Yang takutnya ketika kita masuk kita akan ditahan sama si noni. Ada di antara kamu yang namanya Noni? Ada ambulan lagi. Mana? Noni, Noni, Noni. Ketika sampai di Rawambik ini, itu kayak anjir, masa ini manusia yang bikin sih? Enggak deh, kayaknya hewan deh gitu. Cuma pertanyaannya nih, hewan apa ini? Hah, hewan apa nih? Maksudnya kayak apa, tanah ini digemburin sama raja babi? Patkai. Di Patkai? Patkai.